Andi Baratrak. Masih kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada channel aku, Khairul Nizam Hosnas, Ilmu Seni dan Kongsi. Baik guys, kali ni buat kali pertamanya di Malaysia, Liga Memanah Berkuda Malaysia at the night. Nampak hitam, gelap. Okay, teman-teman korang, ini adalah game yang pertama Liga Memanah Berkuda Malaysia ni dilakukan pada waktu malam. Ini adalah satu cabaran yang baru untuk semua penggemar-penggemar horseback actually. Dan kita akan tengoklah macam mana performa dia malam ni. Terus. Okay guys, untuk maklumat korang, seperti biasa setiap kali run mereka akan diberikan test run lah. So test run ni supaya rider boleh training dulu, relax, santai. Okay, nak tengok pace kuda atau tidak, macam mana. So inilah masa dia. Maklumat korang, ini target yang pertama dan ini target yang kedua, dan di sini target yang ketiga. Jadi format malam ni mudah je. Okay, peserta akan bermula pada sini. Okay, masa akan dikira tap-tap-tap shoot pertama, kedua, ketiga. Dan markah akan dikira sama ada markah 1 sampai 5. Okay, alright. So, kat sana tu kau nampak ada bendera. So, di sinilah timer akan bermula. Okay, kita tengok sana contoh. Ni contoh dia. Yang mana yang tak pernah tengok macam mana horseback archery punya competition. Okay, mereka akan bermula. Shoot target pertama. Okay. Shoot target kedua. Okay, terus. Nice. Rasanya tu atas 5 atas late nation. Hantar macam mal. Tap sikit. Good. Lagi. Good. Ini steady. Bye. Cantik. Ui, sharp. Ngom, go. Bye. Go. Cun. Lagi. Last. Oh. Cun. Dah. Baik. Oi. Baik. Adalah rider yang antara termuda sekarang dalam game malam ni. Okay. Oh. Guys, dah last group malam ni. So insyaAllah kan, untuk malam korang, malam ni kalau ikut kategori adalah kategori beginner. So kita beginner ni, tapi aku tengok punya gaya main tak macam beginner dah diorang ni kan. Campur. Untuk malam korang, dalam HBA ni campur, dia kanak-kanak ke
Eh, kalau tak salah aku yang hari ni malam ni saja yang termuda umur 10 tahun. Eh, 10 tahun. So yang paling tua adalah yang tua-tua caku ni kan. Aku tak main lah alam ni. So alhamdulillah insyaAllah guys. So itulah sikit antara info untuk alam ni. Eh, sikit game. First time dekat Malaysia. Apa HBA ni buat pada malam hari. Eh, dekat Kek Kabalho ni, dekat Rembau. Shoot. Yuk, yuk, shoot, 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 shoot. Shoot. Okay guys, habis event malam ni. Alhamdulillah, pertama kalinya LMB dilaksanakan pada waktu malam. Ni gelap eh. Gelap memang tengah malam sekarang. Okay, alright. So jangan lupa, besok masih ada satu lagi kategori. Kategori intermediate. Dipanggilkan format track hunting. So malam ni adalah straight line. So ada 3 target. So jangan lupa, kita jumpa lagi pada esok. Okay. So untuk maklumat korang, ni adalah track untuk malam ni. Dan ini adalah sejarah untuk Malaysia. LMB yang pertama 2023 kita buat pada malam hari. At the night. Kuda pada malam hari lain macam oh. Dia macam berempit. Siang dia slow, malam dia laju. So alhamdulillah guys, ini sikit makluman untuk korang. LMB 2023 at the night. Jangan lupa empat perkara. Like, share and comment. Dan boleh subscribe. Tak percaya, tanya aku. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.